Assalamualaikum teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kabarnya selalu baik ya, amin ya Allah. Ya untuk teman-teman semua, saya ada kabar duka untuk induk kucing sama 4 ekor anaknya yang saya rescue 2 hari yang lalu di tengah malam. Yang ini itu sahabat kucing, salah satu anaknya nggak mampu bertahan karena ditindis induknya saat tidur semalam. Ya Allah, kasihan banget, padahal dia baru bisa merasakan bahagia, baru bisa mendapatkan rumah sama induknya, tiba-tiba dia mati. Ya Allah. Ya ini teman-teman sahabat kucing, ini mau langsung kita kuburkan saja ya, biar dia tenang. Ya Allah. Ya teman-teman sahabat kucing. Ya Allah. Induknya enggak tahu kalau anaknya sudah tiada teman-teman. Kena dia tindih semalam. Dia bersatu. Ini teman-teman, dia tertindis induknya sampai gepeng. Kasiannya, padahal baru dapat rumah baru. Bahkan induknya nggak tahu kalau anaknya sudah pergi, nggak sadar dia. Ya Allah, pikirannya anaknya lagi tidur. Kasiannya. Kasian dia liatin anaknya teman-teman, lagi dia melihat anaknya yang sudah pergi. Kasihan ya Allah. Kasihannya. Dia nggak kena rematan nah. Kasihannya. Ini teman-teman liatin. Jangan nangis lah teman-teman. Kasihan. Ini akan kita langsung kuburkannya teman-teman. Kasihan sampai dia duduk di depan anaknya teman-teman. Ya Allah. Bismillah. Kasihan banget dia teman-teman. Tertindih induknya. Ya Allah ya Rasul. Dia baru merasakan kebahagiaan setelah dibuang. Tapi Allah berkehendak lain. Bismillah ya Allah, lindungilah dia di taman surga-Mu ya Allah. Amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah ya Allah, bismillah. Alhamdulillah kitanya sudah kita kuburkan ya sahabat, teman-teman sahabat kucing. Kasihan dia harus pergi dulu, meninggalkan induk sama 3 saudaranya. Karena induknya enggak sengaja dia. Gak sengaja pada saat tidur menjepit dia sehingga dia pergi untuk selamanya. Lanjut lagi dia teman-teman bersih-bersih. Ini sih Mion lagi jagain sayur. Tuh si Abu lagi santai. Si Abu.
alhamdulillah teman-teman, untuk kitanya sudah kita kuburkan. Semoga dia bisa tenang di sana ya. Mungkin induknya juga nggak tahu ya saat tidur sampai tertindih, ya Allah. Padahal mereka baru merasakan bahagia dapatkan rumah, tapi ini udah takdir Allah. Semoga kitanya bisa tenang ya di surganya Allah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman semua, semoga apa yang saya lakukan ini dapat terus bermanfaat dan dapat terus menolong kucing-kucing terlantar. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman semua, sahabat kucing, salam sahabat kucing. Ini si Mion lagi jagain sayur teman-teman. Bye-bye.